Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Tapi sebelum itu, subscribe, like dan komen. Tinggalkan komen di bawah pada akhir video. Jadi, untuk video kali ini, kita akan bincangkan 5 kereta performer bawah RM30,000 dan dikategorikan sebagai family car. Okey, saya bermula daripada 5. Nissan Eddy Resort model wagon dipanggil Y10, di Jepun dipanggil Wing Road, California 1.5 silinder, dan ada enjin yang boleh masukkan untuk kereta ini yang agak power sehingga mampu mencapai beratus-ratus horsepower. Enjin dia pun taklah mahal sangat, antaranya SR20 DEC 4 silinder twin turbo atau NA. Kereta ini agak murah pada masa kini, RM10,000 pun dah boleh dapat kereta ni. Tapi kalau dapat RM20,000 ke bawah lagi bagus, kerana sudah cukup cantik untuk model wagon. Sesuailah kita yang telah berfamily. Setelah kereta tahun lama ni mesti ada masalah. Tapi jika korang minat sangat dengan performa ni, saya rasa tiada masalah bagi korang. Kedua, Mitsubishi Attrack model SUV. Mengangkut enjin 4G Netego T Turbo Auto. Enjin ini adalah salah satu enjin yang digunakan pada Evo 7. 5 pintu ini dikeluarkan pada tahun 2001 hingga 2005. Tapi ramai yang cakap kereta ni makan minyak. Tapi berdasarkan pengalaman saya bercakap dengan pomen-pomen, sebenarnya dia tak akan jadi masalah. Jika korang beli kereta ni, terus dyno, sudah pasti insyaAllah korang boleh dapat horsepower asal untuk kereta ni. Lah, kereta tahun lama mesti ada masalah. Okay, yang ketiga, Subaru Forester STI dikeluarkan pada tahun 2004, maaf kalau salah, 0.0 dan 2.5 liter turbo, boxer engine 6 speed manual atau 5 speed auto, 4-way drive, 5 seater. Subaru Forester STI ini adalah antara model Subaru wagon yang horsepower asalnya adalah 208 HP untuk model 2.5 XT. Kalau dekat market sekarang, kereta ni dah boleh dapat dengan RM30,000 macam tu. Ada bajet lebih sikit, ambil yang RM35,000 ke atas. Ambil cuci kaki je, naik terus. Okey, yang kedua, Honda Odyssey tahun 2008 2.4 iVTEC. Ya, ini agak mahal sikit, tapi saya nak kategorikan dia sebagai performance car. Mungkin tahun depan kereta ni boleh turun lagi harga dia. Honda Odyssey ini adalah model wagon 2.4 iVTEC 7 seater, 218 Nm torque dan mampu mencapai 180 horsepower. Dah cukup untuk kereta yang bergelar MPV car. Enjin dia ni adalah antara yang pernah digunakan pada kaki-kaki modifikasi car. Okey, sebelum saya terlupa, ramai yang sudah akui ini adalah kereta yang terbaik untuk handling car pada sebuah jentera MPV. Untuk bodinya yang agak lebar dan panjang. Okey, yang terakhir ataupun yang pertama, Toyota Cardina model wagon 7 seater generasi ketiga. Ia didatangi dengan enjin 1.8X, 1.8Z, 2.0Z, 2.0ZT, GT4. Kalau 1.8 dah boleh dapat dalam 25 macam tu, apa saya kategorikan Cardina ni pada kategori pertama. Kat sini saya nak tekankan pada 2.0 GT4, lebih kurang RM35,000 macam tu. 2.0 GT4 ini dilengkapi sistem 4-way 4-speed Tentronic dan sistem turbo. Okey, dekat sini saya nak ceritakan serba sedikit mengenai sejarah Cardina. Sebenarnya Cardina ni bermula pada tahun 1992 hingga 2007. Model last ini adalah generasi ketiga. Dah cukup matang bagi pihak Toyota menyediakan kereta sebegini. Okey, maka berakhirlah video saya untuk kali ini. So, siapa yang lagi belum subscribe channel ni, bantu saya dengan dua klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like.
pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.